Presiden Joko Widodo mengarahkan usaha sepenuhnya dilancarkan bagi mencari kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang dua hari lalu. Arahan diberikan kepada Angkatan Tentera dan semua agensi terlibat dalam operasi pencarian itu. Katanya tumpuan utama adalah untuk menyelamatkan 53 nyawa kru kapal selam terbabit. Operasi pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 dipergiatkan berdasar isyarat radar yang dikesan hari ini. Dua kapal tentera laut KRI Carol Satsui Tubun dan KRI Raden Edi Marta Dinata berlepas dari Pelabuhan Banyuwangi ke titik lokasi pencarian pagi tadi, sekaligus menjadikan aset yang terlibat dalam operasi pencarian berjumlah 23 kapal dan sebuah pesawat. Selain negara jiran, Australia dan Amerika Syarikat turut menghantar bantuan pasukan SAR ke perairan Bali. Kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan segenap kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita, prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. KRI Nanggala dikuatiri berada pada kedalaman 700 meter, jauh lebih dalam berbanding keupayaannya untuk bertahan terhadap tekanan persekitaran iaitu 200 meter. Selain tekanan, apa yang turut dikuatiri ialah bekalan oksigen yang dijangka kehabisan menjelang jam 3 pagi nanti. Kapal selam buatan Jerman itu dijadual melakukan latihan ketenteraan menggunakan torpedo sebelum terputus hubungan pada 21 April lalu.